Saya kan buka pagar ini. Iya. Awas, hati-hati. Dia sepertinya serem. Mau apa kamu kesini? Mau mencari Ibu Sagara? Tidak ada. Bohong. Tidak ada. Itu ibu kalian kan? Kan. Terus kenapa bisa sama kalian? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ani melawan Kimar, Con. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimar Con Official, ngebrusut ngebudak dan ngusalam lama. Pada malam hari ini Kimar Con terus melakukan pencarian santri dan pengintaian pengejaran terhadap Ibu Sagara, yang mana Ibu Sagara ini adalah ibu-ibu sakti yang luar biasa ilmunya, bisa memperdaya manusia dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja berangkat. Dan malam hari ini Kimar Con selalu ditemani oleh Intan, karena tadi sore juga live streaming bersama Intan. Intan siap ya? Apa udah lelah mencari santri? Ikut guru, apakah udah lelah Intan? Belum. Belum. Masih terus pengen ikut guru. Belum lelah. Yakin. Masih kuat. Masih. Oke, sahabat, dimanapun kalian berada, baik dari Sabang ataupun sampai Merauke wilayah, tetap ikuti terus channel Kimar Con. Dukung channel Kimar Con dengan cara apa, Intan? Dengan cara like, comment, subscribe. Dan hidupin lonceng. Loncengnya. Kenapa itu kalau dihidupin loncengnya? Biar tahu pemberitahuannya. Oh, pemberitahuannya. Jadi nggak ketinggalan pas lagi live ya. Ini malam apa ini, nggak tahu. Saya juga udah beberapa hari di hutan, nggak tahu malam apa. Yang jelas sekarang malam ya, jam-jam 8.09 ini. Tapi jam masih hidup, jam 8 lewat seperempat. Oke, kita langsung aja melakukan perjalanan. Mudah-mudahan selamat. Ayo, Intan di depan, silakan. Kemarin itu, Intan, kita cari Ibu Sagara, ada padepokan. Oh, Ki Gendeng ya. Ki Gendeng semuanya hancur, cuman satu Ki Gendeng itu menghilang, Intan. Ki Bodong. Sepertinya Intan juga udah lihai menjadi penunjuk jalan. Ada apa, Intan? Kenapa jalannya melambat?
ada sesuatu. Apa itu? Oh, ini jalan ya, tapi ada obor 4. Coba kita dekati. Apalagi ini? Apa kita muter jalan, muter-muter jalan lo sini, mundur-mundur, bahaya. Kita cari jalan lain aja, bahaya. Ramai sekali mereka. Cepat jalan, muter aja. Sini, Tan. Awas, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ramai. Ini seperti di atas bukit ya, itu ke bawah. Kemana ini jalannya? Ke sana banyak musuh. Nah, itu dia sepertinya Besagara itu. Tapi dihadang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramai sekali. Kita ambil jalan mana? Kesini lagi, Tan. Coba yang ini, mudah-mudahan gak ada musuh-musuh yang mengerikan itu. Coba kita dekati. Siapa mereka ini? Bagaimana ini? Ini luar biasa ini. Gede-gede lagi badannya ini. Sepertinya mereka sedang jogging, sedang apa ini? Mundur. Ini gak beres. Kita cari jalan lain aja. Mundur. Aduh. Bagaimana ini kita menembusnya ya? Kita apa kita berantem lagi aja, berantem terus ini, sebab nggak dilawan juga. Kemana-mana banyak perguruan, banyak orang, banyak perempuan-perempuan seperti di lorong gitu. Ini sangat mengerikan ini. Bagaimana Intan, kalau guru percuma ini, kita nyari jalan yang sepi juga nggak bakalan ketemu, pasti selalu ada orang. Kita lawan aja. Coba kan kemarin udah diijajahin Sepi Geni. Coba Intan keluarin ilmu apinya itu dan dobrak orang-orang tersebut. Saya sudah merasakan mereka itu bukan orang benar. Semua ada yang orang di sini itu nggak benar. Silahkan Intan. Oke, kameramen, hati-hati. Nonton dimanapun kalian berada. Intan akan mencoba menjebol pasukan pencak silat apa itu. Maju aja terus Intan, nggak apa-apa. Ini tapi terlalu dekat, boleh kita mundur dulu? Oke, gimana ini kita hajar aja apa gimana ya? Biarkan saja. Ini perguruan apa ini? Api kamu tadi Intan nggak bisa menembus ke sana loh, hanya sampai situ. Ternyata mereka pagarnya ini kuat ini. Nah, maju. Assalamualaikum. Naon dia ke dia? Saya mau nempang lewat. Ini kan jalan umum, kenapa sih ada di tengah-tengah jalan begini? Saya sedang ritual. Ritual? Ritual apa kamu? Pesugihan ya? Iya. Berarti harus kita hancurkan ini Intan. Terus apa, sedang latihan apa kalian? Sedang latihan silat. Silat? Iya. Sekarang, boleh nggak saya lewat ke sana? Karena ini jalan umum. Bisa. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Lawan saya dulu. Oke, nggak usah lama-lama. Mau pakai silat apa pakai ilmu apa? Lawan dulu santri saya ini. Intan mau mencoba ilmu silat? Hah? Guru aja, oke.
Yo. Cihangsur. Ayo, siap. Ayo keluarkan silat naon, ha? Tak kerek ilmu ciki ih eta. Can cipejuh mah yo. Cimanda ya, awas yo. Yes. Eh, jangan naon ge. Sing golepak. Ayo. Hebat juga ta. Hebat. Ayo. Udah kalah kan? Belum. Belum. Gede badan saya. Iya, gede badan doang. Menyerahlah, kasih saya dalang daripada kamu saya hancurin di sini. Tidak ada seseorang lagi, saya akan panggil guru saya. Oke, silahkan kebetulan. Panggil aja gurunya. Pisotong. Pisotong. Iya. Ada apa kamu kesini? Saya hanya ingin melewat. Saya ingin bertemu Ibu Sagara. Apakah Bapak kenal? Ibu Sagara saya kagak kenal. Kagak kenal? Iya. Ya udah kalau emang nggak kenal, karena di sini hutan ya Pak, jalan satu-satunya ini, boleh nggak saya lewat? Gak permisi. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebab di sini ada perguruan banyak di sini. Perguruan banyak? Iya. Perguruan? Ada 100. Ada 100. Iya. Termasuk ini. Yang ke-100-nya itu perguruan siapa? Yang ke-100-nya itu kalau nggak salah perguruannya Kumbang Hitam. Kumbang Hitam. Iya. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Ki Jangel. Ki Jangel. Iya. Masa sih nggak kenal Ibu Sagara ya? Enggak. Ibu gendut sakti. Bapak jangan bohong. Jangan diumpetin itu Ibu Sagara. Sedang saya cari masalahnya, Pak. Ini apa nenek itu? Nini, ibu-ibu gendut. Kayak anak muridnya yang tadi itu. Kalau Nini saya mah kenalnya cuma nggak gendut, langsing dia. Orangnya putih. Kalau itu saya kenal. Nini siapa itu? Ibu, apa siapa namanya itu? Namanya siapa? Namanya? Iya. Nikola Saputra. Nikola Saputra? Iya. Masa cewek namanya Nikola Saputra? Itu bukan Nini kali. Iya. Nino. Nino. Cuma beda dikit kan? Beda dikit apanya itu? Namanya. Namanya? Oh sama I aja. Oh gitu. Emang sering nonton TV Bapak ini? Enggak pernah. Hmm. Kalau saya kan gak usah lihat TV. Begini aja kelihatan telapak tangan saya, Mak. Coba saya lihat. Saya lihat. Coba. Pengen lihat apa? TV One. TV One. Tuh, ada kan lagi berita. Iya. Sakti juga Bapak ini. Teroris lagi di ini lagi di lagi rame ya. Wawancara sama. Iya, TV One. Penonton, iya. Bapak ini hebat. Apa kita berguru aja sama Bapak ini? Janganlah. Kimurti enggak punya ilmu ini. Enggak. Coba saya mau lihat lagi. Lihat apa? Sugiono, Sugiono. Udah bisa dong, jangan banyak macam-macam. Nih. Lihat. Ini. Kenapa ditutupin? Itu seru. Sugiono, hebat lagi Bapak ini. Kita berguru aja, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Bapak antek-anteknya Ibu ini ya? Tuh. Bapak antek-anteknya Ibu Sagara? Enggak. Bohong. Bukan. Bohong. Bukan. Coba tetap mata saya. Iya, bukan. Bukan. Bohong. Bohong, antek-antek Ibu Sagara ini. Serang. Berarti kok diserang, Pak? Saya cuma lewat. Serang. Intan, mau menghadapi? Yup, kamu nggak akan bisa menyerang saya. Rasakan jurus ular saya. Bangun. Udah segitu doang. Langsung aja kita kasih pukulan Cimande. Hup! Ya!
Kita nggak usah pulang, tanggung hadar mereka. Siapa lagi yang datang ini? Hah? Mana jurus terbaik mereka? Intan, silakan hadapi Intan. Ah, saya akan buka pagar ini. Iya. 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 Lah. Hup. Iya. Luar biasa, asak dia cepat juga nama. Lawan Ciki ya. Jurus orang kadut ya. Siapkan balsam. Jadi awak dia. Kucing jurus kadal, jurus harimau kalah semua. Ayo kita terus maju. Siapa lagi mereka? Alah. Kemudian dilawan. Halo. Jurus nana atau Upin Ipin, ha? Lumayan juga. Ayo. Iya, nak main futsal meren. Intan aja. Oh, Intan aja. Awas, hati-hati. Dia sepertinya serem. Ini seperti vokalis apa ini? Hajar terus, Intan. Ada berapa ini? 4. Wusso, salto. Kamu yang kurang ajar. Panas sekali, Bu. Masih ada lagi aja. Wes, kamu kan yang pertama ini. Mundur. Masih banyak juga. Kamu tadi yang pertama udah kalah juga. Saya belum kalah. Belum kalah. Iya. Mau nyoba jurus apa kamu? Mas. Jurus janda menghisap madu mercon.
Maju prolong. Oh, ini dia. Udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biarin. Kita jangan kepancing. Ini urusan Intan. Urusin Intan. Mereka kemarin udah dicekek. Udah mati ini, hidup lagi nih. Kita sambil cari kelemahannya. Hati-hati Intan. Punya nyawa berapa kamu? Mau apa kamu kesini? Mau mencari Ibu Sagara? Tidak ada. Bohong. Tidak ada. Itu ibu kalian kan? Bukan. Terus kenapa bisa sama kalian? Hah? Itu bukan urusan. Jelas urusan saya kesini mencari santri. Santri tidak ada. Tidak ada disembunyikan oleh kau. Dia sudah mati. Bohong. Dia belum mati. Dia sudah mati. Kalian yang mau mati, ayo. Hati-hati, Intan. Kuat juga, Kang. Hei, mau kemana ya? Bahkan guru aja yang ngejar. Kemana kameramen, ikut saya. Berat sekali, saya tidak bisa ngejar. Sob, wajin. Kemana itu, Bloro? Mundur, kameramen, mundur. Mundur. Awas, tinggal satu lagi nih. Sekarang anak buahmu sudah pada mati. Lihat, pada ngegeletak. Kamu atau nasibnya seperti mereka, atau kasih saya jalan. Hebat juga kamu, Mercon. Iya. Sama anak buah saya. Tapi kamu belum tentu bisa ngalahin saya. Saya di sini tidak ingin berkelahi, karena saya nggak mau banyak korban dalam pencarian santri Ki Mercon. Lebih baik kita damai saja. Ini jalan satu-satunya, saya harus ke sana. Nggak bisa. Harus kalahin saya dulu. Ngeyel sekali loh bapak ini. Oke, gurunya. Akan saya hajar aja langsung lah. Emang bisa ngalahin saya? Kita buktikan saja. Belum matang si mandenya, Pak. Belajar lagi sana, Bogor. Arah Cigombong, Sukabumi. Si Manda situ mateng. Jebolan mana ini? Ya? Terluka dia. Kemana? Mau lari? Senjata ampuh saya. Keluarkan senjata ampuhnya. Sampai mati matanya di sini. Oke, saya tunggu. Keluarkan jurus andalannya. Apa itu? Hah? Senjata. Itu senjata ampuhnya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa? Ani melawan Ki Mercon. Yeah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung cabut ilmu gurunya ini. Intan, ikut Intan. Kita cabutin mereka semua ilmunya ya. Takut hidup lagi, hidup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuanya udah mati. Padepokan apa tadi saya lupa. Nanti tonton aja videonya. Sebentar. Banyak nyeblorong. Sepertinya ada ibu sagara ini. Banyak blorong ya pada datangnya. Waspada, yuk kita cabuti lagi ini. Ilmunya banyak sekali mereka ini. Berjajar kayak pindang. Ternyata ini banyak dukun tompel di sini ya Intan ya. Dukun tompel kemarin kan ada tatonya. Luar biasa, mantap. Intan, sisanya cabut karena guru tadi sudah mengeluarkan banyak energi. Cabutin satu-satu ilmunya. Baru kita nanti melanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ini yang ketujuh. Punggungnya aja dari punggung. Dari punggung balik ya. Enggak apa-apa. Kepalanya balikin. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Hancurkan aja mereka semua. Ya 10 ini dengan ini anak buahnya songong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Ini yang pakai jurus monyet ini nih. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke wilayah. Inilah tadi perjalanan ke Mercon dihadang oleh perguruan apalah tadi. Apa sih ingat nggak Intan perguruan apa? Nggak ingat. Nggak ingat ya, nanti ditonton aja videonya dari awal. Di mana perjalanan ke Mercon mencari Ibu Sagara, gurunya Nyi Blorong dan santri sampai saat ini belum ditemukan. Selalu banyak hadangan-hadangan. Kemungkinan ke Mercon harus terus istirahat. Kita harus tetap bertahan di hutan ya. Intan ya, lapar, haus, tahan. Pokoknya mas seperti itu ya Intan ya. Semuanya udah nggak mungkin bisa bangkit lagi. Ada 100 perguruan lagi. Kita pulang aja menyerah apa terus? Terus sampai ketemu santri. Terus sampai ketemu santri, itu udah kewajiban sebagai guru ya. Oke, terima kasih semuanya. Doakan kami selamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat.